من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير واستغفر الله العظيم. الحمد لله تنتظم كاسيه Anda beri peluang. Terima kasih juga pada yang menganjur memanjangkan langkah kita Kuantan. Ini masuk hari ke berapa dah, syukur alhamdulillah. Tak silap mari tempat ni kali kedua dah ni. Sekali dengan Ustaz Ridwan sekali dah. Ha, betul. Masuk-masuk kereta dia baru pasal mari dah sekali. Alhamdulillah. Jadi pembetulan sikit lah. Tadi dia sebut, jadi kata Ustaz Bok tu. Ha, salah tu. Ustaz ni kalau dalam bahasa Melayu, orang yang mengaji agama dan orang yang mengajar agama. Saya ni ngaji juga agama tapi tak banyak lah. Ngaji masa sekolah saja. Masa sekolah. Lepas tu nak mengajar, tak boleh. Nak mengajar agama ni kena ada tauliah. Ha, kalau tak ada tauliah salah. Ha, jadi tidak ada tauliah. Jadi kita tidak mengajar agama. Tapi boleh ke nak bercakap? Boleh. Ha, dalam masjid ni nak bercakap benda baik-baik boleh. Bahkan ada satu peristiwa, ada sahabat dalam masjid, dia bercakap dua orang. Dia bercakap-cakap dia ketawa. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu. Rasulullah tengok, Rasulullah senyum. Dia bercakap tu urusan dunia, bab dunia lah bergurau. Ketawa. Lepas tu dia gelak-gelak. Oh. Rasulullah lalu, Rasulullah senyum. Jadi kalau Rasulullah senyum tu maknanya dia jadi haruslah. Tapi Rasulullah buat ke tidak? Rasulullah tak buat. Kalau Rasulullah buat jadi sunat. Jadi Rasulullah tak marah, dia jadi harus. Jadi boleh kita berbuat dalam masjid, ha? Perkara-perkara yang bermanfaat ataupun perkara yang selain daripada Quran dan hadis. Macam malam ni saya nak cerita ni perkara yang tuan-tuan, kalau tidak ustaz cerita lah. Hanya saya ada satu je ustaz. Saya panggil dia ustaz juga sebab dia hebat. Dia mengajar bab ni, nama dia Ustaz Auni. Macam dengan Ustaz Auni. Ustaz Auni dia mengajar sejarah-sejarah daripada sebelum Freemason, zaman-zaman Nabi Musa dulu, hingga ke kebangkitan Dajjal. Ha, yang saya nak cerita hari ini tu sebahagian daripada tu. Yang ni berkebetulan pula dengan sekarang ni, tuan-tuan tu tengok dalam WhatsApp, Facebook tu, orang-orang Israel tu kadang mengamuk ni. Dia bunuh orang-orang Arab Palestin. Dia bunuh anak-anak. Sampai berdukung anak-anak buat pergi ke kubur. Nak ke bumi anak-anak. Allahu Akbar. Tapi kita tengok ni dengan penuh sedih. Tengok sedih. Tak berlaku pada kita. Berlaku pada orang Arab di Palestin. Kita sedih tengok. Ini kata Tugu Haji Hadi. Bila ada rasa sedih terhadap kesengsaraan yang dilalui oleh orang Islam yang lain, kata Tugu Jadi, bermakna kita ni masih ada yang disebut sebagai halawatul iman, katanya. Yani kemanisan iman. Mana yang masih ada rasa sayang pada orang Islam lain tu, ada kemanisan iman. Tugu kata ada lagi kemanisan iman yang lain. Dia ni
ahli nombor ekor. Ha, dia beratur beli nombor ekor. Tengah-tengah duduk beratur beli nombor ekor, kawan dia di belakang ni, belah duduk beratur, kawan dia kata apa? Eh, sing. Ha, belah duduk beratur tu. Mau percaya ke hukum hudud? Ha, dia. Boleh dia berbual bab hukum hudud belah kedai nombor ekor. Pernah jumpa? Dia tanya, kau percaya ke hukum hudud? Pusing dan pusing belakang. Kau jangan cakap benda yang kau tak tahu. Hukum hudud ni hukum Islam. Mesti nak kena laut sana kan? Pada Husin tadi, duduk depan dia, duduk beratur nak beli nombor ekor. Maknanya walaupun dia ni sedang berada di jalan maksiat, tapi bila dengar pasal Islam, orang nak komen pasal Islam, dia marah. Itu pun maknanya masih ada halawatul iman. Masih boleh kita pergi dakwah ke dia. Masih boleh kita tarik ke dia untuk mari ke masjid. Ya, kita dengar orang Palestin, kita menangis, kita tengok sedih. Tapi realiti dia begini. Sama ada budak-budak tu mati, sama ada orang dewasa tu mati di Palestin, dia orang ni semua kalau dapat syahid, dia masuk syurga. Kita pun akan mati. Cuma kita mati mungkin tidak sedih macam dia. Mati atas katil. Mati dalam surau. Mati tengah tidur. Mati tengah minum kopi. Mati dalam keadaan-keadaan yang bukan tersebut dalam keadaan-keadaan yang darurat. Bukan keadaan peperangan. Mati pula. Pasal apa mati? Sakit jantung. Pasal apa mati dia tu? Kencing manis. Pasal apa mati dia tu? Stroke. Mati juga. Tapi bila tempat kita mati, kenapa mati? Kencing manis. Oh, patutlah. Dia tak ada menangis. Kencing manis bahasa dia. Mesti mati. Kencing masnya pun mati. So, kencing manis. Nah. Kalau orang kencing masnya tak mati, dia tak pergi buat kencing masnya tu. Buat kencing masnya tu untuk orang penyakit kencing masnya. Itu ada buat kencing masnya tu. Jadi tak heran. Tetapi ada satu bahala besar ke tempat kita, juga perbuatan Yahudi. Tapi kita tak sedih. Di sana Yahudi bunuh, kita sedih. Sini Yahudi racun, kita tak sedih. Baik. Ada satu ayat yang disebut oleh Allah kepada Nabi. Allah beritahu kepada Nabi, Surah Maidah ayat 82, di kepala ayat tu, bukan seluruh ayat, kepala ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina asyraku. Maksudnya apa dia? Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah beritahu, akan dapati manusia yang keras sekali. Mana manusia hak paling hebat sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang menduakan Allah, menegakan Allah, mengempatkan Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah beritahu. Allah beritahu ni pasal Nabi tak tahu. Nabi kalau Allah tak beritahu, dia tak tahu. Kita hari ni dah sebut Yahudi tu, kita sebut Bani Israel. Sebut dengan benci pula tu. Kadang-kadang kita boleh maki orang ni. Ni lah perangai Yahudi. Kau ni teruk macam Israel. Kita marah. Marah. Kadang-kadang ada di antara kita tak tahu apa maksud Israel. Dia sebut Bani Israel. Bani Israel. Bani itu bahasa Arab lah. Israel ni dua patah perkataan dalam bahasa Ibrani. Isra' tu maksudnya hamba.
Il tu maksud dia Allah. Jadi Bani Israel anak hamba Allah. Orang Yahudi ni anak kepada hamba Allah. Siapa hamba Allah tu? Hamba Allah itu ialah Nabi Yakub. Nabi Yakub ni anak kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak kepada Nabi Ibrahim. Itu sebut Bani Israel. Israel Nabi Yakub anak hamba Allah. Dia ada 12 anak, 12 orang anak dia ada. Adik-beradik Nabi Ishak, Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim nak sebelah buat kita raya haji tu, cerita raya haji tu. Jadi Nabi Yakub ni ada 12 anak, salah seorang daripada anaknya Nabi juga. Nabi Yusuf. Anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Pernah dengar cerita-cerita ustaz beritahu, ustaz-ustaz mengajar. Ha? Dibawanya Nabi Yunus ni, Nabi Yusuf ni pergi ke padang pasir, ditinggal nak pergi, dia bawa balik darah daripada binatang, tunjuk ke Nabi Yakub, kata Nabi Yusufnya makan ke serigala dah. Menangis Nabi Yakub sampai buta mata. Difitnah oleh adik-beradik dia 12 orang, yang 11 orang tadi. Sebab Nabi Yakub, Nabi Yusuf anak paling kecil, anak kesayangan Nabi Yakub. Tapi lepas itu Nabi Yusuf ni pergi ke Mesir. Nabi Yusuf pergi ke Mesir, kerja dengan Fir'aun. Nabi Yusuf diambil oleh Fir'aun untuk menjaga, hari ini kalau kita kenal dengan nama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Fir'aun ambil Nabi Yusuf jaga Kementerian Keuangan. Tempat kita dia terbalik. Yusuf ambil Fir'aun jaga Kementerian Keuangan, dia terbalik. Itu nak kena faham tu. Nah, Fir'aun boleh ambil orang yang dipercayai. Sini Yusuf tak percaya dengan Yusuf dah. Yusuf tak percaya dengan Yakub. Yusuf percaya dengan Fir'aun. Fir'aun jadi menteri keuangan. Apa nasib kita tak tahu. Kemudiannya bangsa anak-anak Israel saat ini berkembang ramah. Berkembang penuh di Mesir. Ratusan ribu. Hingga menjadi masalah pula kepada Fir'aun. Masalah pula kepada Fir'aun. Maka diturunkan penyelamatnya, Nabi Yusuf dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua sekali. Dua sekali Nabi. Musa dan Rasul. Bawa lari kaum Bani Israel ini lintas Laut Merah. Selepas ke sebuah sana, bila Fir'aun lalu laut tertutup, mati Fir'aun. Orang Yahudi ini sesat di padang pasir Sahara. 40 tahun dia sesat. Sesat di padang pasir Sahara 40 tahun ni, Allah ni punya sayang. Walaupun ni bangsa yang paling banyak komplain, Allah sayang. Allah bagi makanan di padang pasir. Dalam surah Baqarah, dua perkataan tu sedap dengar. Apa nama makanan tu? Manna wassalwa. Manisan dan sejenis burung, sedapnya makan. Allah beri makan. We sesak, we makan. Mulianya Allah pada bangsa Yahudi ni. Tapi bangsa Yahudi ni dia boleh cerita Nabi Musa. Dengan Musa, kau pergilah jumpa Tuhan kau, minta makanan lain pula. Letihlah hari-hari makan manna wassalwa ni. Minta lah kebab ke, Burger King ke, ke McDonald ke. Punya korang hajar, dia minta benda lain. Allah beri itu makanan yang sesuai pada masa dia sesat daripada pasir 40 tahun sesat. Selepas itu ramai lagi Nabi dia. Nabi Daud ada, Nabi Yusha ada, Nabi Samuel ada, Nabi Sulaiman ada. Ramai lagi, tak apa ingat lah. Akhir sekali bila selepas Nabi Sulaiman wafat,
diganti oleh anak dia Rahbaam, maka jatuh kehebatan orang Yahudi yang sebelum itu dalam sejarah pernah mengalahkan Parsi dan juga Rom. Hebatnya orang Yahudi. Dia ni orang kata apa? Dia satu bangsa yang berterabur. Dia tak ada negara. Dia asal ni duduk sana, sana, sana. Asal daripada Nabi Yakub tadi. Daripada sana dia pergi ke Mesir. Mesir lagi litah. Lalu mereka pergi Sahara. Berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Berterabur. Berselerok. Hingga zaman moden kita juga. Di Amerika dia ada. Di Itali dia ada. Di Great Britain dia ada. Di Perancis dia ada. Di Austria dia ada. Di Jerman dia ada. Di Rusia dia ada. Hingga ke apa ideologi-ideologi baru, dia ada lah tu. Ideologi komunis, ada Yahudi lah tu. Ideologi kapitalis, ada Yahudi lah tu. Maka sebab tu Yahudi-Yahudi ni semua, akhir sekali bila dah mati, Nabi dia tunggu satu Nabi yang akan dijanjikan melalui kitab Taurat. Dia kata ada satu lagi Nabi. Akhir zaman akan keluar. Dia dah kata Nabi daripada bangsa dia lah. Tiba-tiba Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah dia. Itulah asal-usul dia memusuhi Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bukan daripada bangsa dia. Satu, kemudian Nabi Muhammad bukan macam dia dulu-dulu. Dulu agama dia dapat kitab Taurat, dia ada kitab Zabur, dia boleh buat kitab dia sendiri nama kitab Talmud. Kitab Zabur ada, kitab Taurat ada, dia buat satu kitab Talmud. Dia ambil yang mana yang dia boleh pakai daripada Taurat, dia tulis. Yang mana dalam Taurat tak boleh pakai, dia buat sendiri. Jadi dia buat sendiri undang-undang nama kitab Talmud. Ah, hebat orang Yahudi. Begitu ramai ada Rasul dan Nabi, begitu ramai, begitu mulia dia muliakan oleh Allah, maka dia buat kitab sendiri. Jadilah dia bangsa yang hina, yang Allah sebut bangsa yang menjual agamanya untuk dunia demi keuntungan yang sedikit. Ha, ni bangsa dia. Dia cerita pada Nabi, maka Nabi tahulah. Maka Allah beritahu pada Nabi ayat tadi tu, bahawa orang yang paling kuat sekali musuhnya orang Yahudi dan musyrik. Sebelum saya lanjut, saya cerita Yahudi ada 5 jenis. Tuan-tuan kena tengok betul-betul. Sebab dia mungkin ada di Sungai Karang ni. Ataupun dia mungkin ada dalam surah Al-Furqan ni, tak tahu. Pertama Yahudi betul. Betul-betul Yahudi. Agama Yahweh, kitab Talmud. Orang Yahudi ni, dia tak akan persilakan orang-orang lain masuk dalam agama dia. Tak mungkin. Yahudi ni dia tidak pernah ajak orang lain masuk agama dia. Pasal apa? Pasal manusia bangsa lain selain daripada Yahudi semua standard monyet dan binatang, tak standard manusia. Dia bangsa yang paling mulia Yahudi. Kedua, Allah sebut tadi musyrik. Musyrik ni orang-orang kafir. Okey, boleh jadi Yahudi tak ada tempat kita. Orang kafir ada ke tak? Ada. Jadi tuan-tuan lepas ni bila saya cerita lanjutan ni, tuan-tuan tengok hujung cerita ni, tuan-tuan rasa bahawa negara aku tidak selamat. Nah, tuan-tuan kerja pun situ. Selepas kafir ada munafik. Ada ke tidak munafik pada kita? Ada. Macam mana nak tahu munafik ni? Dia semayang 5 waktu sehari semalam. Ha, dia payah ni. Rukun Islam semua dia buat. Mengucap, buat semayang, puasa, zakat, haji dia buat. Orang Islam. Munafik ni orang Islam yang melaksanakan rukun Islam tapi tidak berdiri di atas rukun iman. Nah, itu dia orang munafik. Dia tak ada rukun iman, dia ada rukun Islam saja. Ha, itu munafik lah. Keempat ialah something Yahudi. Ha, ini bukan standard something tarik kereta. Ini something ni dia mari-mari masuk satu negara, dia kata kita nak perbaiki ekonomi negara ni. Okey, maka kita akan masukkan sebahagian besar pelabur. Okey, kita akan melabur lebih kurang 200 bilion. Okey, maka kamu kena dengar syarat kami. Dia buat kita. Tuan-tuan pernah dengar cerita Tesco? Orang-orang cerita Tesco ke apa ke syarikat-syarikat besar ni. Kerajaan sebahagian daripada orang yang terpaksa memberi modal, injek modal pada dia. Pasal ini syarat-syarat dia. Kalau kita kata okey, kalau kita tak payahlah,
Aku syarat kau ni susah, aku tak nak patuh syarat kau, tak payah masuklah. Dia kata, okey baik, kita akan jatuhkan ekonomi negara kau. Pasal apa dia boleh kata gitu? Pasal riba ini adalah dikontrol oleh Yahudi satu dunia. Negara mana yang tak mengamalkan riba, dia akan cari jalan. Pernah dah kita kena? Pernah kita kena? Tuan-tuan pernah kena dengan nama George Soros. Dia bukan orang kita. Orang kita George Boros. Dia lain. Ini George Soros. Yang bermain tentang mata wang asing pada zaman zaman Tun Mahathir menjadi menteri, Perdana Menteri dulu. Berapa ramai yang kena? Berapa ramai jatuh? Dengar dengan sebab itu pun Tun Dr. Mahathir pun terlibat dalam kerugian itu. Itu bab saya tak tahu. Itu kena panggil orang politik lah cerita. Saya cerita lain ni bab Yahudi je. Dia boleh kawal. Pengawalan dia orang nak beritahu, dia orang ni bukan dalam satu negara tu. Bukan dia ramai. Tidak. Dia tak ramai. Contoh, hari ini di Amerika, di atas dia ada disebut sebagai pelabur-pelabur kapitalis Yahudi, atau dalam bahasa senang disebut pelabur Yahudi. Gitu je. Bawah dia tu ada pelobi-pelobi. Dia ada pengurus media. Dia ada media-media dia. Televisyen, radio, sahabat, WhatsApp, Facebook. Ini semua media dia ni. Di bawah dia tu ada senator-senator. Di bawah senator tu ada Presiden Amerika. Tentang sesuatu perkara, Presiden Amerika akan mendengar daripada senator. Apa yang dia nak buat? Apa dasar luar dia? Apa dasar luar dia kepada negara Arab? Apa dasar luar dia kepada negara-negara Eropah? Dasar-dasar luar ini dibuat oleh yang atas tadi tu. Pelabur Yahudi tadi. Tapi Presiden Amerika pun tidak tahu yang dia mendapat arahan itu daripada pelabur. Senator-senator pun tak tahu dia mendapat sebab benda itu datang daripada pelobi Yahudi. Maka bila Yahudi kata, nampaknya keadaan sekarang ni merugikan kita. Ada satu keadaan merugikan dia sebab dia tak dapat nak bina negara. Pada hujung-hujung kerajaan Uthmaniyah, dia cetuskan perang dunia pertama. Dia beri pinjaman duit pada British. Dia beri pinjaman duit pada Perancis. Dia beri pinjaman duit kepada Itali. Dia beri pinjaman duit kepada Jerman. Dia beri pinjaman duit kepada Amerika. Berperang. Berperang-berperang. Yang kalah teruk dalam peperangan itu adalah Jerman. Apa hasilnya? Melalui perjanjian Balfour, Versailles, Jerman kena bayar berapa ratus bilion, saya tengok jumlah dia, tapi dengan jumlah yang dibayar setiap tahun itu dikira-kirakan masuk sampai tahun sekarang ni belum selesai. Berhenti 5 tahun pada zaman Hitler. Semasa Hitler sedang membina tentera untuk peperangan dunia kedua, Yahudi juga bagi pinjam. Di Jepun pun Yahudi bagi pinjam. Pada China pun Yahudi bagi pinjam. Bila dia memulakan peperangan, bila dia hentikan peperangan, dia minta balik duit dia. Siapa yang kalah kena bayar. Macam main judi pula. Dia yang kawal. Hujung Perang Dunia Pertama, kalah Kerajaan Uthmaniyah, British menguasai tanah Palestin. Pada masa itu British beri kebenaran pada orang-orang Yahudi ni tadi masuk ke Palestin. Ni tuan-tuan tengok keadaan ni, tuan-tuan tengok Palestin itu, kalau tuan-tuan tengok atas peta, dia tepi laut. Dia belah sini ada Jordan, belah sini ada Syria, belah sini ada Jordan, belah sini ada Mesir, ada Jordan, ada Syria. Belah sana ada Lebanon. Belah sana laut. Tepi laut ada sikit Gaza. Yang ini baru disebut jadi popular Gaza tu sebab ramai orang Arab yang kalah dulu perang Arab Israel lagi pergi duduk di Gaza tu. Jadi tanah Palestin panjang ni, kalau tengok menyengit gini, macam tanah bumi Malaysia juga. Semenanjung, cuma dia tepi laut, kita ni kiri kanan laut. Dia belah atas ni pandang pasir, belah sini laut, belah sini ada negara lain.
Macam mana dia akan masuk? Dia bukan masuk gitu je. Mula-mula memang dia masuk gitu. Saya sebut ni tuan-tuan jangan sensitif eh. Macamlah orang Bangla masuk. Macamlah orang Nepal masuk. Macam orang Indonesia masuk yang tanpa permit ni. Sama. Dia masuk tanpa permit. Dia orang ni beza dia. Orang Yahudi ni orang yang dah berduit sebab dia ada pelabur dia tadi. Yang tempat kita ni orang yang datang tu Indonesia ke Bangla ke apa semua, kita tolak bab agama. Saya bukan cerita bab akidah. Saya bercerita bab niat. Niat dia datang sini bukan nak belajar agama, melainkan yang tahun-tahun dulu. Ya, zaman kita ada pondok, ada batu bersurat, yang tu datang nak belajar agama. Yang sekarang datang nak cari duit. Ha, beza. Maka yang hari ni datang tu nak cari duit tu, tuan-tuan jangan lupa tu. Walaupun dia agama Islam ke apa, kadang-kadang dia boleh merosakkan akhlak satu kampung. Apa berlaku di setengah-setengah kampung di Kuala Lumpur bila penuh orang Indonesia? Dia bawa budaya-budaya kurafat dia. Saya bagi satu contoh, dia orang nak selesaikan satu masalah. Dia orang parking lentang bukang. Bila orang asal situ lalu, janganlah parking macam ni. Dia keluar 3-4 orang tunjuk something. Tuan-tuan nak lawan? Tuan-tuan saya nak lawan? Ha, ini punca. Saya cerita punca. Saya tak cerita tenggelam lagi negara. Yahudi masuk begitu. Tapi beza, dia orang ni berduit. Dia beli tanah. Dia beli macam mana? Dia tanya, berapa harga tanah? Siapa beli tuan tanah? Tuan tanah orang Arab. Dia duduk situ. Dia tak duduk situ. Dia duduk Syria, duduk Mesir. Habis siapa duduk situ? Penyewa-penyewa tanah Arab yang miskin, sewa tanah, tanam pokok zaitun. Dia orang beli tanah tu. Dia orang pergi jumpa tuan tanah, nak beli tanah. Ada dekat tepi tu yang sebelah sungai tu kan? Yang nama Sungai Karang tu. Ha. Nak beli dia tu. Berapa ekar ada? Ada 2 ekar. Berapa tu? Itu value tu lebih kurang dalam 1 juta tu. Dia berkata, tak apa, saya beli 10 juta. Apa kata tuan-tuan? Untuk mendapat value 10 juta tu, 20 tahun lagi pun tak mungkin. Tapi Yahudi dia buat begitu. Sebab dia bukan berfikir kepada nak duduk itu. Dia berfikir kepada falsafah tanah itu kuasa. Ini kita selalu lupa. Tanah tu lambang kuasa. Kan kita selalu sebut sebelum ni. Ha? Ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu tu apakala kita ada kuasa. Kuasa kita ni tanah. Tuan ni di atas satu tempat yang ada tapak. Ada tapak baru boleh jadi tuan. Tak ada tapak jadi tuan apa? Mesti nak ada tapak. Maka tanah itu falsafahnya adalah kuasa. Dia beli 10 juta, apa nak kata? Katalah kita kat sini Sungai Karang ni nak jual tanah tu 1 juta, kita duduk fikir anak 12. 1 juta bagi situ 10 50 50 50 50, tinggal kat aku dalam 400 lebih. 400 nak pergi Mekah gitu gini, dah bini pula nak minta naik kereta bar first class pula. Tolak gitu gini gitu gini pergi Mekah habis 100 ribu tinggal 300. Ish. Aku ni BMW tak beli lagi. Dah 20 tahun duk naik Honda Cup aja nak naik BMW. Pergi-pergi tanya BMW 528 yang baru ni berapa? Oh yang ni 388 ribu. Eh dah kurang pula 88 ribu. Nak isi minyak lagi. Nak bayar rotek lagi. Tak jadi. Tapi kalau orang datang 10 juta. Tanya. 528 terus. Angan-angan pertama. Lepas tu baru haji. Baru anak-anak. Anak-anak pun sibuk datang basuh simen lah. Betulkan bilik air. Pokok sengit bubuh tongkat. Tiap ayam berak tu lap dengan tisu spray dengan Febreze. Oh, bukan main. Ni 10 juta ni. Mak. Ini Yahudi buat. Dia beli. Akhirnya apa jadi? Masa saya cakap tadi. Bila dah ramai. Ramai orang Indo, ramai orang datang. Kalau ada orang Indo ni minta maaf. Ini realiti. Saya tak cakap orang Indo datang masjid itu beragama. Ini orang Indo yang tak datang masjid. Bila dia dah ramai. Bangla ke apa ke.
walaupun Islam, lagi yang tak Islam macam Nepal, Myanmar di Pasar Borong tu boleh bertikam tikam. Orang situ tengok saja. Saya sendiri pernah tengok dengan mata kepala saya, tuan-tuan, bergaduh-gaduh dengan parang. Orang-orang kafir ni, tuan-tuan. Nah, bila dah jadi gitu, dia dah ramai, maka jadilah pergaduhan antara bangsa Arab dengan Israel tadi. Gaduh, ah? Gaduh, pompa-pompa-pompa tengah gaduh. Si orang putih British ni lari keluar. Lari daripada keluar daripada bumi Palestin tu. Dia orang duk bergaduh-gaduh, dia serahkan kepada PBB. PBB pemasuk selepas 2 tahun ditubuhkan, PBB masuk, dia kata sabar-sabar, tenang-tenang. Kita runding, kata dia. Kan PBB kan kaki runding. 5 kuasa veto PBB, China, Amerika, Itali, Britain dengan Perancis. 5-5 kuasa besar ni ditubuhkan oleh Yahudi untuk menjadi pengasas bangsa-bangsa bersatu. Yahudi juga. Boleh kita lepas dengan Yahudi? Bila Yahudi pegang 5 kuasa veto ni, 5 kuasa veto yang ada Yahudi masuk, nak berunding demi keadilan. Boleh adil ke? Allah dah beritahu tadi, Maidah 82, sungguhnya orang yang paling kuat sekali permusuhannya pada orang beriman, orang Islam, ialah Yahudi. Kita pula ada baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Ni bukan ustaz ni, ni cakap saya baca, saya cakap aja. Kalau ustaz ulah dia panjang. Ghairil maghdubi alaihim, sahabat tanya siapa Rasulullah? Yahudi, Rasulullah kata. Straight Rasulullah cakap Yahudi. Bukan jalan orang yang engkau murkai, maksud ayat tu. Siapa Rasulullah? Yahudi. Rasulullah cakap. Kita dah baca ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Mana rumah orang Yahudi dalam kampung ni? Tunjuk ke saya. Tuan-tuan duk baca 5 kali sehari. Bahkan kalau tuan-tuan tak baca, tak sah Fatihah. Mana rumah di dalam, di dalam apa nama tempat ni? Sungai Karang. Sungai Karang. Tuan-tuan tak jumpa. Tuan-tuan tak jumpa. PBB buat pembahagian ni, orang Yahudi ni buat pembahagian, PBB saya buat pembahagian. Okey, bagi 2. Bagi tanah 5,300 batu persegi, beri kepada orang Yahudi. 4,700 batu persegi, bagi pada orang Arab. Berapa jumlah orang Yahudi? 630,000. Dapat tanah 5,300 batu persegi. Orang Yahudi berapa jumlah dia? 600. Orang Arab berapa jumlah dia? 1.35 juta. Berapa tanah dia? 4,700 kaki batu kaki persegi. Bergaduhlah dia, dondang-dondang bergaduh. Bergaduh pula tak puas hati. Bergaduh pada masa itu pemimpin Israel yang pertama, nama dia Gurion. Dia Israel ni, dia ramai. Dia macam geng, macam Melayu juga. Ada Melayu Riau, ada Melayu Kedah, ada Melayu Kelantan gitu. Masa berperang tu, dia orang berpecah-pecah juga asal. Ada grup yang dipimpin oleh Moshe Dayan. Ada grup yang dipimpin oleh Yishak Rabin. Yang selepas-lepas tu kita dengar zaman moden, Gurion tu asal dulu. Ada. Tetapi dia orang ni boleh bersatu di bawah satu parti yang disebut Zionis tu. Yahudi bangsa, Zionis ideologi dan parti. Cina bangsa, DAP parti. Ha, faham tak tu? Kita kasih faham senang aja. Apa persamaan Yahudi dengan Zionis? Persamaan dia, dua-dua nakkan tanah gitu. Apa persamaan DAP dengan Cina? Dua-dua nak tanah. So apa? Sama. Jangan kita rasa ringan. Awal lagi sebelum tu, nak relate dengan tempat kita, nak kaitkan dengan tempat kita. Ya, hari ini ni ada kumpulan-kumpulan yang nak merepublikkan tanah Melayu. Ada jumpa tak?
dia testing macam-macam. Ini sekarang sibuk testing bintang 5 pula. Last kali apa? Maaflah, saya tak tahu. Oh, yo. Daripada kecil tu nyanyi negaraku berdiri tegak, tak nampak bintang tu banyak. Nampak 5, maaflah, saya tak tahu. Buat balik abu mayat, saya ini undang-undang tak cakap tak salah. Buat apa lagi semua, maaflah saya tak tahu. Asal buat maaf, asal buat maaf, asal buat maaf. Tuan-tuan ingat, memang tak tahu ke apa? Memang tak tahu ke? Saya senang je. Saya ni suka dengan satu perempuan. Saya tahu perempuan tak ada orang. Tapi saya ni orang jahil, jahat. Bapa dia tu imam, anak dia lawa. Kita nak anak dia macam mana nak buat? Mula-mula lalu di rumah dia, nampak anak dia, gitu, apa khabar? Dalam rumah dia tu, apa khabar? Bapa dia pun keluar, hei, kau ni tak ada adab ni anak orang. Allah minta maaf, saya tak tahu. Takkan tak ada rasa sifat salah dalam rumah orang. Maaf, saya tak tahu. Pergi lagi. Besok-besok jumpa kat kedai, cuci bahu pula. Orang lain pula, apa ni kau cuci bahu perempuan bukan bini kau? Eh, tak boleh. Maaflah, saya tak tahu. Ha. Lepas tu, ajaklah perempuan tu, eh, jom pergi tengok wayang. Marah pula orang lain. Kau gila ke anak-anak orang kita tengok wayang? Oh, ya, salah. Maaflah, saya tak tahu. Lama-lama apa jadi? Dia ni memang dia tak tahu, senyap je lah. Lama-lama dapat dia buat perempuan tu pergi tengok wayang. Lama-lama dapat dia buat perempuan tu pergi teruk cempedak. Lama-lama dapat dia buat perempuan tu tak balik malam. Begitulah. Dia tak tahu, tak tahu, tak tahu. Bukan dia tak tahu. Dia nak tengok meter tu macam mana meter. Mula-mula 100 orang marah, minta maaf. Dia buat lagi. Lepas tu 80 orang marah, minta maaf. Lepas tu dia buat lagi. 50 orang marah, minta maaf. Lepas tu dia buat lagi. 10 orang marah, dia minta maaf. Lepas tu dia buat lagi. Ayah, tak ada orang marah. Saya semalam cerita dekat masjid Pantai Baluk, saya lalu tahun 80-an dulu. Kira tempat ni pure lah. Macam hari ni kalau lalu dulu sini lalu, macam kita pergi Pantai Tanjung Sepat lebih kurang. Pantai Sepat, ori, dia punya ori tu. Sekarang dah macam-macam shelia lah apa. Saya pun tak tahu siapa pemilik dia. Tapi saya andaikan lah yang apa dia panggil, satu yang panjang cantik tu, Pantai Bay, apa Bay, apa Timur Bay. Saya tengok di Kuala Lumpur lah, saya khabar keluar tu Timur Bay. Nak jual bukan murah tu. Oh, kalau jual RM20,000 saya beli 6 tu, 6 unit. Ha, tapi kalau harga tu maknanya saya mampu tengok lah, tak beli. Saya pun tak tahulah siapa pemilik tu. Sebab orang ni dia pakai pemilik. Ini style Yahudi. Dia bubuh nama Cap Bulan Bintang. Oh, tak tahu siapa dia. Dekat belakang tu Ayah Pin ke, ke Rasul Kahar ke, dia tak tahu. Jadi benda tu nampak selamat. Jadi dia dah buat macam tu. Dia dah beli tanah tu, dia buat macam tu. Lah dia dah buat apa nak kata, dia nak buat rumah, okey lah. Akan datang satu orang datang, saya nak beli ni tanah lah. Berapa ni? Ini value 1 juta macam tadi. Tak apa, saya beli 10 juta. Saya naik projek. Projek disco Pantai Baluk. Orang Pantai Baluk datang mengamuk. Ya, 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 wah, wah, ya, tak mau disco, tak mau, wah, 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 wah. Guna-guna dia kata tak apalah. Tunggulah, tunggu, tunggu. Biar sejuk dulu, okey sejuk. Lepas 6 bulan, pacak balik. Orang kampung datang, oh, oh. Okey, okey lah. Dia kata sejuk kan, sejuk relax. Dia bagi dia, berapa orang marah? 40 orang lah. Itu hari? Itu hari 200 orang. Haa, kita. Lama-lama lah, tinggal tu bilang, tu imam yang marah. Oh, ya, eh. Dua sepanduk. Tak mau, tak mau disco, tak mau disco, tak mau, tak mau disco. Okey, senyap, senyap, senyap. Lepas tu dia buat, tak ada orang datang. Lepas tu dia buka, tawaran istimewa pembukaan disko secara percuma. Imam Nabilah depan sekali. Nah, sampailah. Contohlah tu. Ini dia Yahudi yang duk buat dengan kita sekarang. Begitu jadi dia Palestin. Pada masa itulah dia berperang-perang sebulan, lepas tu datang gencatan senjata. Dia orang pergi beli jet, 3 jet. Dia bom Egypt, dia bom Syria, dia bom Jordan.
berlari balik semua Arab yang pertahankan Palestin, masa tu dia istiharkan kemerdekaan negara haram Israel. Masa tu dia pun adalah negara. Hari ni PBB dia punya, dia punya. Bila dia bunuh, kita boleh buat apa? Kita mungkin tak boleh buat apa. Tetapi tuan-tuan tahu tak, satu hari peristiwa itu juga akan berlaku di tempat kita. Peristiwa itu sekarang berlaku di Rohingya, berlaku di negara China, berlaku di selatan Thailand, pernah berlaku di Bosnia. Tuan-tuan, ada kemungkinan kita akan berlaku begitu? Tak mungkin. Pasal apa? Pasal kita ada raja. Sebelum datang peperangan dunia yang pertama, Yahudi mengambil peranan menjatuhkan raja Austria, menjatuhkan raja Rusia. Ini semua negara raja ni. Raja Jerman, raja-raja ada beberapa, 23 negara. Dijatuhkan raja pasal apa? Pasal itu negara Kristian. Yahudi memusuhi Kristian lebih awal daripada memusuhi Islam. Dia dah masuk lebih awal dalam gereja Kristian. Dia lebih awal beritahu kepada orang Kristian agama dengan politik tak boleh campur. Dah beritahu kepada orang Kristian sebelum datang agama Islam. Bila hari ini kita dengar perkara itu, kita pun setuju tak boleh campur agama dengan politik. Tak tahu asal-usul perkataan ayat itu datang dari mana. Perkataan itu datang daripada kata-kata orang Yahudi kepada orang Kristian. Maka orang Kristian kerja apa? Kristian yang kerja di dalam gereja, doa pada Tuhan saja. Di luar sana ekonomi, politik Yahudi kontrol. Jadi dia jadi apa? Jadi padri. Dia duduk dalam bakul yang ada jaring-jaring tu. Orang datang sebelah dia. Oh padri, ha, apa hal? Semalam bunuh orang. Berapa orang? 3 orang. Pasal apa buat macam tu? Itulah, mabuklah. Tak sedarlah. Tak apalah, I forgive you. Aduh, padri dia. Boleh begitu je, aku ampunkan kau, aku maafkan kau. Jangan buat lagi, eh? Okey. Dia tak nampak muka padri, padri pun tak nampak muka dia. Dia main cakap aku jaring je. Oi, kalau agama kita macam tu macam ni? Datangnya buta imam. Oi, semalam. Apa hal? Kita curi speaker masjid. Oh, patutlah bagi jadi aku semayang senyap. Ya, kata imam. Oh, tak apalah, aku maafkan lah. Besok aku beli speaker lain lah. Aduh. Beli esok speaker lain, dia tak curi lagi. Minta maaf, imam. Ha. Pasal apa? Speaker baru tu saya juga curi. Allah, kau pasal buat gitu? Ya, masa tu Imam beli model baru lagi dahsyat, lagi mahal. Apa nak buat, aku ampunkan. Macam itu jadi. Jadi macam itu. Ini betul. Jadi kita hari ni macam mana? Kita hari ni macam mana? Balik ke negara kita. Ada Yahudi? Siapa cakap tak ada? Saya 26 tahun kerja dengan Yahudi. Baru nak mula cerita. 26 tahun kerja dengan Yahudi. Kerja apa? Tu tulis lagu. Tulis lagu tu. Kerja dengan Yahudi, eh? Saya kenal Yahudi? Saya tak kenal. Sebagaimana cakap 5 golongan Yahudi tadi, yang terakhir itu orang Islam yang dia tak tahu sebenarnya dia ejen Yahudi. Saya orang Islam. Orang Islam. Ya Allah ciptakan wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maknanya meninggikan hidup dengan syiar Allah. Hiduplah syiar Allah sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati melainkan kamu lah Islam. Saya orang Islam. Belajar pula sekolah Arab lah tu, mami dia. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar Quran. Taklah belajar pandai sangat. Tapi tahulah juga apa yang membatalkan Islam. Tahu. Tahulah juga apa yang menjatuhkan syahadah. Tahu. Jadi saya tanya tuan-tuan malam ini, sebagai ahli-ahli fatwa Sungai Karang semua. Apa hukumnya saya tulis lagu? Cuba jawab dengan penuh berani. Tuan-tuan jawab, kalau saya tak masuk neraka, tuan-tuan masuk neraka. Benda satu. Apa hukumnya saya tulis lagu? Tuan-tuan nak cakap pun tuan-tuan takut. Sebab tuan-tuan tak pernah dengar lagu. Itu problem dia. Oranglah masjid ni lagu tak tahu. TV tak tahu. Penyanyi tak kenal.
di surah Waqiah, surah Yasin, surah Kahfi. Oh, itu lekat di mulut tu. Jangan main-main tu. Tapi bab lagu, bab siapa bernyanyi ni tak kenal. Tuan-tuan tahu mana saya mula-mula jumpa Yahudi? Di kampung saya. Tahun 72. Di mana? Belakang rumah. Kampung saya ni pondok. Tempat orang nak mengaji agama. Pondok. Ada pondok orang bujang, ada pondok kelamin. Pagi-pagi saya main nyorok-nyorok. Lalu belakang-belakang pondok, nyorok belakang pondok. Nyorok belakang pondok kelamin. Kat situ saya jumpa Yahudi tahun 72. Apa dia kata? Hei, ingin bersua, dia cakap. Tahun 72. Lagu DJ Dave. Tahun 72. Keluar melalui satu radio kecil dalam rumah tu. Ibu tu sambil nak masak, dia pasang. Kakak tu. Saya dengar. Hei, ingin bersua. Wih, sedapnya. Dengan Dinda. Yang ku puja di mana, bagaimana kita boleh lekat. Tahun 72, hari ni tahun berapa? Berapa puluh tahun saya hafal. Masras, tajwid, nahwan, bayati, semua lengkap tuan-tuan. Jangan main-main. Boleh hafal. Itu Yahudi tuan-tuan. Yahudi datang senang aja. Ngaji Quran 2 kali sehari. Sembahyang berjemaah lengkap 3 kali. Maghrib, Isyak, Subuh. Zuhur Asar tu tengok keadaan. Kalau ada orang, ada. Orang kerja. Kampung baju Melayu kan pelekat. Permainan tak ada senuka, tak ada apa ni, disco, tak ada wayang, tak ada permainan macam sekarang budak-budak PIBG ni. Ha. PUBG tu. PUBG. PUBG. Anak saya dia tahulah. PUBG. Saya jenuh nak berdawah kat dia. Apa nak buat? Dia kegemaran sangat dia. PUBG. Tak ada WhatsApp, tak ada tu. Tapi datang DJ Dave dalam lagu tu, dalam radio tu, saya tak jumpa muka DJ Dave. Saya tak jumpa kitab lagu tu. Saya tak tahu bentulisan macam mana lagu tu. Saya tak tahu not lagu tu. Tahun 73 DJ disebut tak ingin menangis lagi lekatus. Sampai ini. Nampak? Tahun 75. Hari ini kau datang riang tom. Terus terpatri ni. Tahun 76. Berlari berkejaran. Syarifah ini dikejar oleh Brori Merentika. Gelbem. Hujung tahun 76. Kalau belum bisa aku mendapatkan Emilia Contessa. Lekat ni. Ibu-ibu tu dia terkenang tu. Nampak? Datang Kuala Lumpur pula lagi rancak. Bila aku lihat ada kelip bintang menjauh di sana. Macam mana tuan-tuan? Adakah tengok orang kalau lagu jenis begitu? Tuan-tuan tangan begini. Macam orang nasyid. Bila aku lihat kelip bintang menjauh di sana. Tak ada. Dia takkan gitu tuan-tuan. Dia maksiat. Dia datang dengan sifat sekali. Bila aku dengar kelip bintang jauh di sana. Dia mesti punya. Pasal apa tuan-tuan? Saya tunjuk tu bukan suruh perempuan tiru. Saya nak beritahu. Yang nyanyi dengan perbuatan. Dia ada sebab. Orang putih hantar lagu dengan fashion dan attitude. Ataupun sifat dia tadi. Pernah tengok orang dandut macam mana? Orang dandut, dia pakai seluar, baju batik kan. Pakai songkok. Bila aku lihat kelip bintang nun jauh di sana. Pakai songkok. Kasut kilat. Isap gudang garam. Nampak? Fashion dia. Kalau rock, rock. Kalau rock. Dengan seluar koyak. Rambut panjang. Dengan rantai. Dengan subang.
Yang menyanyi itu bergoyang-goyang. Yang berjalan lepas balik menyanyi itu pun bergoyang juga. Cara dia. Itu sifat. Ataupun nak suruh tuan-tuan faham orang masjid ni, kalau kita sebut-sebut tuan-tuan faham mazhab disebut. Mazhab rock begitu. Yang tadi mazhab dangdut. Yang mazhab terbaru sekali, tetapi Yahudi masukkan dalam fikiran budak-budak tu lebih kurang 20-30 tahun dulu. Dia masuk mula-mula ni pelik. Ada tulisan macam mana ni. Satu kartun ibu-ibu tahu ni, Teletubbies nama dia. Kartun Teletubbies. Jangan ingat kartun Teletubbies tu bagus, pasal apabila kita letak budak umur 3 bulan, 6 bulan depan TV dalam buayan dia, dia tengok Teletubbies, dia diam. Dia tengok, pasal apa? Teletubbies ada adunan warna. Merah terang, hijau terang, biru terang, purple terang. Dia buat benda tu bergerak-gerak. Dia cakap macam mana? Tak tahu apa dia cakap. Tapi baby tu tengok. Jadi memudahkan ibu-ibu nak buka URTV pada tiket tu. Nak tengok TV, nak dengar radio. Anak diam, dia pun buka belik URTV. Oh, Haji Rashid. Oh, ni ah tu dia. Masa tu. Apa akibat dia? Ada satu tulisan yang mengatakan bahawa Yahudi mengadunkan warna itu dalam pemikiran baby, yang pemikiran ini akan bertindak balas pada satu masa nanti dengan sejenis muzik yang kita tak sangka-sangka. Tiba-tiba keluar satu muzik. Hei, kau dah makan ke belum? Belum lagi, belum lagi. Kau nak ke mana? Aku jalan, aku jalan. Jalan ke mana? Jalan ke mana? Pasal lambak, pasal lambak, kata dia. Kita pun tak tahu menyanyi ke bercakap, tapi kita dah tak boleh dengar dah. Sebab kita bukan generasi Teletubbies yang boleh dengar Teletubbies ni tadi. Generasi Teletubbies seluar belakang nampak ala longkang, bawah tutup lutut, satu rantai besar, rambut pendek, dia potong sini, potong sini, dengan baju dia jalan. Hey yo man, what's up man, you up there, are you up there, yeah yo, yeah yo. Jadi macam itu. Asyik yo 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 je. Itu mazhab yang terbaru. Saya dulu mazhab lama, tulis muzik rock 350 lagu, belajar sekolah agama, sekolah Arab. Tuan-tuan tahu apa lagu saya yang saya masukkan tauhid dan fiqah dalam dia? Ha, kalau tuan-tuan tahu. Eh, lupa pula. Saya tanya pada orang masjid, mana tuan-tuan tahu? Allahu Akbar. Lepas tu bila saya tanya tuan-tuan, heran. Muka jadi ni. Apa, tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Saya tahu, tuan-tuan tak tahu. Silap betul saya tanya ni. Saya ada buat satu lagu. Tuan-tuan tak tahu lagu ni. Nama dia lagu tu Isabella. Ha, sebab tuan-tuan tak tahu, saya kena nyanyi. Itu masalahnya. Kalau tuan-tuan dah tahu, saya tak payah nyanyi. Tuan-tuan tahu, saya kena nyanyi sikit. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Oh, saya boleh nyanyi lebih sedap lagi. Tetapi takut mendatangkan lara, maka saya buat tu je. Tertulis Isabella, sebuah kisah cinta dua dunia. Ada tak pernah tuan-tuan tanya, mana datang dua dunia ni? Eh, bukan. Tuan-tuan takkan tanya, tuan-tuan pernah dengar. Saya tak pernah jumpa dengan orang lain dia tanya saya, mana datang dua dunia ni? Dunia ni satu eh? Tak pernah. Tapi dalam lagu, dia panggil absurd. Dia kabur. Menggunakan perlambangan-perlambangan yang membuatkan orang kagum. Bila kata cinta dua dunia, besar sungguh cinta ini. Dua biji dunia bergabung cinta dia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Dia tanya pula, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Yang menulis itu sekolah Arab. Tuan-tuan tak kenal dia. Dia belajar rukun iman, qada dan qadar Allah. Tapi dia tanya, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Benda itu dah adalah rukun iman tadi masa belajar kat sekolah, qada dan qadar Allah. Kan bodoh penulis tu. Dia pergi tulis macam tu pula. Dia belajar tapi dia pergi tulis.
Begitu saya kata lagu yang ditulis, dia tak boleh nak masukkan agama. Tuan-tuan kata masuk agama sebuah lagu, saya nak cerita realiti dia. Saya tak kelentong. Saya ambil perkara betul, saya gunakan melodi Isabella. Isabaka adalah pemain bola Malaysia. Siapa nak dengar? Dengan Isabaka yang hitam, dengan misai jangan gunting. Siapa nak dengar? Ada tuan-tuan pernah tengok TV, ada lagu tuan-tuan pasal TV kat rumah, tiba-tiba keluar lagu. Buruh petani dan juga nelayan, keadaan kini sudah berubah, berjenama kereta negara. Tuan-tuan ada tengok anak-anak berlari depan TV, sedapnya lagu ni, sedapnya. Ada. Lagu tuan-tuan, dia tak kena nanti faham kata-kata tu. Lagu ni dia pemilihan melodi tu, dia mesti yang mendayu-dayu. Zaman saya dulu orang nyanyi Bahar sekoi under naas seke, terus senyap. Sucika biasa otopiaho, apa maknanya? Tak tahu, tapi menyanyi. Betul tak? Ha, ibu-ibu tak boleh tak ngaku, saya tahu. Peminat industri nombor satu, peminat TV nombor satu tu, pelatuk isteri saya tu. Harus join dia tu. Saya kalau kat rumah, pelakon-pelakon tak kenal, saya tanya dia lah. Tuan-tuan, ini semua kerja Yahudi. Yahudi kalau nak buat nyanyi ni tadi, lagu-lagu yang saya tulis dinyanyikan oleh penyanyi, nak buat pentas, nak nyanyi 500 ribu, 1 juta. Hari ni dah sampai 2 juta, 3 juta nak buat satu pentas. Tuan-tuan nak tengok 20-30 ribu orang dalam stadium nak tengok tu, belanja kadang-kadang sampai 2-3 juta. Pentas, lampu semua. Masjid, masjid, masjid. Masjid tak nak pakai banyak mikrofon, satu. Satu tu imam satu, Tok Bilal satu. Dah. Kan? Berapa harga? Berapa harga ni? Ha? Dua tu? Tiga. 900. Maknanya kalau mic ni 900, JTS ni saya tak pernah dengar nama JTS ni. Dia berkali adik-adik JDT ni. Maknanya penyanyi punya mic yang dulu saya pakai, harga dia tu 900 ribu, maknanya hari ni harga dia mungkin dah 4-5 ribu. Satu mikrofon. Penyanyi nak menyanyi ramai ni, apa dia nak sampaikan? Dia nak sampaikan hiburan. Mikrofon satu. Kat belakang ada 3 penyanyi pengiring. 3. Kalau satu 4 ribu, 12 ribu. Speaker lagi. Sekarang dia tak pakai speaker tu lah. Dia pakai dalam telinga. Harga tu 1-2 ribu lebih. Maknanya dia dengar suara dia dalam telinga terus. Kat depan tu dia tak tahu speaker besar-besar dah. Sebab terlindung kasut, kasut mahal. Hati sepakai tak nampak kasut. Dia tak pakai speaker. Pakai ni. Pentas nampak kosong. Speaker besar-besar. Menyanyi. Yo, yo. Apa khabar? Nyanyi 2-3 lagu je. Dia cakap tu. Tengok baju merelit apa semua. Kita di masjid. Tiap-tiap minggu ada konsert ke masjid. Konsert kita ni nak renew takwa. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu nak kena renew takwa. Hari jadi setahun sekali tiup kek. Masjid takwa tiap-tiap minggu. Pasal apa? Nak suruh kita ni meningkat takwa. Kena masjid. Bukan masjid ni. Bukan surau ni. Ada. Saya pergi dengan Ustaz Karudeta Kiri. Mikrofon dia. Dahlah. Ustaz Karudeta Kiri tu suara dia punya syap. Bunyi pelik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi sengau kalau dia hantar kiri. Dengar humming, dengar apa semua lagi. Itu dia pakai mikrofon. Mikrofon juga. Tapi mikrofon cap ayam dia panggil. Yang ni bukan ayam. Ni okay. Barang-barang kalau cap ayam ni kebanyakannya barang munafik. Tak percaya kan tuan-tuan balik beli sardin cap ayam. Saya tengok betul-betul. Di luar gambar ayam, dalam ikan. Itu munafik tu.
Dia jangan beli barang cik ayam ni. Jadi pastikan beli sardin keluaran orang-orang Islam. Ada faham? Ya tuan-tuan, begitu biasa Yahudi. Peperangan, ekonomi, negara semua dia kontrol, kecil-kecil hal ni semua. Ni saya nak cerita sikit tentang cara nak masuk surga. Bukan ustaz ni, bukan ustaz. Saya dengar daripada tok guru saya, Ustaz Wan Junaidi. Kata Ustaz Wan Junaidi, syarat nak masuk surga ni iman, kata Ustaz Wan Junaidi. Iman. Iman tu diceritakan dalam tauhid. Tauhid itu usuluddin, tapak agama. Orang nak masuk surga ni mesti dengan iman, kata dia. Kita lah nak beriman nak masuk surga. Tapi kalau kita ni nak masuk surga direct, kata dia, kita kena beramal soleh dengan hati yang bersih, kata Ustaz Jadi. Maksudnya apa? Rukun iman dia nak kena bagus. Amal soleh tu datang daripada rukun Islam yang bagus, yang dikerjakan dengan mengikut pengetahuan, dengan hati yang bersih, maknanya dengan apa ni, dengan tasawuf yang bagus, dengan ilmu tasawuf yang bagus, kita masuk surga direct. Kita punya rukun iman bagus, rukun Islam bagus, rukun ihsan kita bagus, tasawuf kita bagus, kita masuk surga direct. Kalau kita beriman pada Allah tapi kita derhaka, kita boleh nombor ekor. Kita derhaka, kita mengumpat orang. Kita derhaka, kita mencuri tapi kita beriman. Maka kata Ustaz Wan, kita kena masuk dulu, nama dia neraka jahanam, masuk dulu. Nak servis. Lepas servis dari situ baru cukup masa masuk ke dalam surga. Bila selepas orang terakhir itu masuk dalam surga, maka neraka jahanam tadi dibinasakan. Tinggallah 6 tingkat lagi neraka, yang mana 6 tingkat neraka ini kalau siapa masuk dalam tu, dia akan berkekalan selama-lamanya. Ha tu. Apa pasal saya cerita gitu? Saya cerita gitu sebab nak masuk surga direct dengan iman, amal soleh dan hati yang bersih tadi. Kita pun pergi duduk di Starbucks. Ha, tuan-tuan pernah dengar nama Starbucks? Pun tuan-tuan tak pernah dengar. Kedai kopi Pak Maon, tuan-tuan tahu. RM1.50 segelas, tuan-tuan tahu. Starbucks gelas dia, kopi dia, RM12.90 segelas kopi O. Anak saya ni yang sihat ni, antara kegemaran dia ice blended Starbucks green tea. Dia beli hari tu dekat apa, Parkson punya mall tu. Saya pergi repair spek dan dia repair dompet. Habis RM20.20, RM0.15 segelas. Saya tanya, berapa bang? RM20.15. Terkejut saya. Nasib baik ada RM50 dalam poket. Kau tidak malu besar. Ada ke tuan-tuan pernah minum air segelas RM20 tuan-tuan? Kita hari Jumaat tabung lalu nak keluar RM1 pun senyum macam. Nak keluar RM5 tu bergegar. Ni RM20. 3 hari mak dia tak senyum dengan saya. Saya yang kena. Dia beli. Saya tak kata air ice blended tu haram. Saya tak kata kopi O tadi haram. Dalam Starbucks, kopi O, biskut dengan kek boleh mencapai 30 lebih. Saya tak kata dia haram. Bahkan dia ada sijil halal. Tuan-tuan pergi duduk dalam Starbucks, tuan-tuan nak cerita pasal apa dalam Starbucks? Nombor satu, tuan-tuan duduk ke Starbucks, dia tak boleh duduk macam ni. Tak ada macam tu. Tak ada orang duduk kat Starbucks tu, dia ambil menu, dia menyuruh. Tak ada. Orang duduk kat Starbucks, dia mesti nak menunjuk yang dia ada dalam Starbucks. Orang pun lintas lalu. Usin minum Starbucks. Kaya Usin ni. Itu dia.
dia nak pengiktirafan. Orang tengok, kaya Hussein ni. Tak payah pergi seluk kocik Hussein. Tak payah tengok buku akaun Hussein. Tengok Hussein Nastabak, kaya. Hussein pula. Ni apa ni? Ni panggil apa ni? Ni panggil riak nama dia. Riak. Duduk kat Nastabak. Baik. Lepas duduk kat Nastabak, tuan-tuan nak cerita pasal apa kawan datang? Aduh, hai, hilang pula. Hilang apa? Gayung kat kolah masjid tadi. Tuan-tuan nak cerita? Kat Nastabak hilang gayung kat kolah ambil semayang. Hilang gayung. Aku tadi masuk tandas, tak tahu mana mop. Tandas tak ada mop kat surau. Orang lain tengok semua. Orang lain tu tengok. Pasal apa? Orang lain dan tu cerita. Macam mana dengan kita punya 2 juta tu? Ha. Orang lain cerita, kau datang naik apa, Man? Oh, nak BMW. Engkau, Sen? Oh, Sen sebelah ni, meja sebelah, Sen. Sen? Aku naik Honda Cup aja. Nampak? Kau ada orang tanya Hussein, Hussein datang naik apa? Aku naik Honda Cup tu. Engkau amat, BMW, BMW. Yang naik BMW pula malu, dia jumpa. Dia jadi apa? Duk cerita juta-juta tu. Jadi apa? Dia jadi sum'ah. Bangga bercerita dengar juta-juta aku. Cuti sekolah ni bawa keluarga pergi melancong ke Itali lah. Oh, ingat kalau harap-harapnya korang semua maafkanlah aku ni, mungkin aku bagi tak balik-balik lah. Oh, dahsyat. Pergi bercuti tak balik-balik. Punya kaya eh. Dia memang gitu. Memang begitu. Saya ni tuan-tuan jangan faham, jangan silap faham. Saya tak cakap Nastabak haram eh. Saya tak cakap minuman tu haram. Yang saya cakap dengan keadaan tempat, dengan cara minum, dia menukar mindset kita. Dia menukar cara kita bersilaturahim. Dia menukar cara kita berbual. Dia menukar cara kita bergerak dan duduk. Dia menukar cara. Dia tukar semua. Supaya apa? Supaya nanti bila Yahudi sediakan dia punya prasarana dalam style-style kehidupan dia, kita senang ikut. Kita senang ikut. Kita tak rasa daratlah. Darat tak ada. Rasa kekampungan tak ada. Kita ikut. Kita rasa biasa dalam masjid, pakai kopiah, pakai kain pelekat, biasa. Bila kita keluar masjid, kita kerja bank, menguruskan riba, rasa biasa. Tapi kita tak pakai pakaian masjid, dalam bank kita tak pakai. Dalam bank kita pakai pakaian bank. Dalam masjid kita pakai pakaian masjid. Ini pengasingan yang dibuat oleh Yahudi. Pertama sekali untuk menjatuhkan syiar Islam. Kalau hari ni tuan-tuan pakai kain pelekat cara dia duduk, tuan-tuan pakai baju Melayu kopiah putih, tuan-tuan nak tahu jati diri, tuan-tuan pergi KLCC. Jangan pergi Kuantan ni. Pergi KLCC. Masuk tengah-tengah KLCC tu. Pergi pukul berapa? 1 tengah hari. Bila orang rehat makan tengah hari. Tuan-tuan duduk macam dengan baju Melayu, pakai dengan shawl sini, kopiah putih, duduk KLCC. Tuan-tuan akan tengok tuan-tuan sangat popular. Atas bawah semua orang tengok. Orang kata apa? Ni spesies yang dah nak pupus ni. Dah tak ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi KLCC, tuan-tuan bawa borang. Satu borang, orang kata, belah kiri tulis, tandakan jika jumpa orang pakai kopiah di KLCC. Belah kanan, sila tandakan kalau orang jumpa, anda jumpa orang pakai skirt di KLCC. KLCC buka pukul 10. Tuan-tuan pun masuk. Yang bahagian kopiah ni boleh jadi seminggu tak penuh. Yang bahagian skirt ni, buka pukul 10, pukul 12 penuh dah. Ini. Maka kalau kita dah terbiasa dengan pakaian skirt, maka bila kita masuk ke LCC, prasarana yang telah disediakan oleh Yahudi, kita rasa biasa. Bila kita biasa-biasa, kita akan jadi biasa dengan sikap tu. Hoi, oh, yo my man, oh, kita jadi biasa. Kita akan jadi biasa dengan perangai-perangai, cara-cara berdiri, kurang ajar. Kita akan jadi hilang semua kesopanan kita. Kita kena fikir begitu. Dia merubah minda kita supaya kita biasa dengan keadaan tu. Burger, tuan-tuan. Pernah jumpa Burger King? Ini benda baru yang tuan-tuan tak pernah jumpa. Burger King nama dia. McDonald nama dia. Ini tuan-tuan tak pernah jumpa. Saya beritahu Burger King sambusa kopiah saya ni. Apa nama? Saya tak ada malu. Padahal dia selalu makan tu. Apa namanya? Waffle. Waffle besar. Ni.
Macam mana gaya kita makan Burger King? Pernah tak tuan-tuan pergi Burger King? Oh, tuan-tuan tak nak pergi. Tuan-tuan masuk order kat McDonald's, bagi Big Mac satu tapi potong kecil-kecil. Ada? Bagi Big Mac satu, potong kecil-kecil, cocok dengan lidi. Aduh. Nak makan masuk pasang tu. Ni. Tak ada tuan-tuan. Burger ni budaya. Dia datang besar kopiah ni, wafer tu. Tuan-tuan kena buka mulut lebih besar pada burger. Ni undang-undang dia. Kalau tuan-tuan sopan santun, buka sikit aja, pemalu, jolok burger tu masuk, dengan loba-loba hidung sekali mayonis masuk. Maka, tuan-tuan kena buka besar. Laki ke, perempuan ke, saya pernah tengok. Maaf, ibu-ibu. Dia pakai anu, apa nama ni? Tutup ni kan? Apa dia panggil nikop eh? Dia berdatar kan? Nak juga makan burger tu. Kan? Kan Raja dia pelik nampak perbuatan tu. Dia ni merompak ke apa ni? Ha? Nampak begitu tolak burger masuk. Man, tutup ni. Nak sangat makan burger. Sekarang saya perhatikan, saya nak tengok Tok Guru mana yang makan burger. Saya tak pernah jumpa lagi. Saya tak pernah jumpa. Ada Tok Guru makan burger. Tok Guru mursyid saya tengok, tak ada lagi makan burger. Bila kita makan Burger King tadi, dia jadi menukar sifat kita. Makan yang sopan santun, adab Melayu, sunnah Nabi, dah tak ada. Sebab kita dah terbiasa membuka mulut dengan tak malu-malu lagi mengikut saiz burger. Ha, oh, oh. Dia jadi gitu. Maka tuan-tuan tak nampak, dia mengubah sosio budaya masyarakat dengan sebiji burger saja. Apa lagi dengan lagu tadi? Apa lagi dengan lumba basikal yang kena pakai pakaian ketat? Apa lagi dengan gimnastik bila kerajaan Terengganu kata nak ban haramkan gimnastik? Bukan pasal jatuh patah tengkuk. Pasal pakaian dia tu. Kalau tak ada sukan gimnastik dalam TV, boleh jadi dosa-dosa kecil akan terhapus di antara waktu semayang ke waktu semayang. Tapi bila duduk rumah tengok Astro, baru orang tu nak lompat, isyak masuk, pause dulu. Semayang isyak, semayang isyak. Lepas semayang isyak, play balik. Hau orang tu tujuan, tung, piau, wuyuh, 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 piu, wuyuh, piu, piu, kita piu, 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 hau, piu, hau, bau, hau. Tak sampai lagi waktu subuh, lepas isyak punya pengampunan tu tak ada dah. Sebab, dah tengok maksiat. Habislah rumah kita. Rumah kita. Rumah saya. HBO ada. Star Movie ada. Drama Melayu ada. Ha, itulah untungnya tuan-tuan jadi orang masjid. Tuan-tuan Astro pun tak ada. Ha. Kalau tak ada Astro tu, tak adalah Yahudi dalam rumah. Tak ada WhatsApp, tak adalah Yahudi dalam telefon. Tak ada Facebook, tak adalah Yahudi dengan tuan-tuan. Ha, itu dia. Tuan-tuan ingat Yahudi tu yang bunuh budak tu saja. Yang tuan-tuan menangis bila budak-budak tu kena bunuh. Budak-budak tu masuk surga tuan-tuan. Kita kat sini belum tentu tuan-tuan. Kalau tak gugur syahadah dapat masuk neraka jahanam. Kena 2 hari nasib baik. 1 hari sama dengan 1 hari akhirat. Ulama kata 500 tahun dunia. Kena 2 hari 1,000 tahun. Boleh tahan 1,000 tahun. Tak payah lama tuan-tuan, balik depan ni pergi test. Cari kedai roti canai dah habis berniaga tu. Ada satu sana tu nasi lemak station. Bukan 12 dah habis berniaga kan. Pergi kita pinjam kejap kuali roti canai ni. Ha, buat apa? Nak duduk. Tak lama, nak duduk 5 minit je. Istiqamah. Cuba duduk atas kuali roti canai tu 5 minit. Cuba test tengok tuan-tuan. Nak lawan dengan 2 hari ni. Neraka jahanam. Kalau dapat keluar. Kalau kenalah dalam nyanyi-menyanyi. Tuan-tuan tak pernah dengar ada satu lagu. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Oh. Matahari terbit ke barat. Dia dah bercinta lagi. Ni cinta tahap gaban gila babi dia panggil. Sungguh-sungguh gila punya. Itu tauhid sam'iyat tu. Tauhid sam'iyat. Cerita daripada Nabi. Bila hilang matahari itu 3 hari timbul kau barat. Pada masa itu pintu taubat sudah
Tertutup pintu taubat, tertutup. Oh, terbit kau barat, tak goyah cintaku. Ish. Tak tahu tuan-tuan dia kena rujuk pada ahli fatwa. Apa hukum dia tu? Saya tak berani nak sebut lah. Sebab saya bukan ustaz, tuan-tuan tanya ustaz-ustaz, insyaAllah dia tahu yang sebenarnya. Daripada saya, benda tu sangat salah lah. Sangat salah. Cuma saya tak berani nak sebut sama ada gugur syahadah ke kafir ke, saya tak tahu. Saya tak ada dalil dia. Tapi daripada segi pengetahuan saya, itu perkara yang sangat berat lah. Kalaulah dia sebut kata, andainya matahari terbit dari barat, itu tandanya dunia nak kiamat. Oh, sedap sikit. Lega sikit kita dengar. Lega, tuan-tuan. Nak berdakwah ni, lagu pun mungkin boleh jadi. Tapi saya jarang dah sekarang ni menulis lagu ke apa ke, pasal saya pernah ada cerita dengan ustaz, almarhum Tok Guru Haji Saleh Musa. Saya melawat dia lebih kurang 6-7 tahun sebelum dia kembali ke rahmatullah. Kebetulan pula dia tu kawan baik kepada datuk saudara saya, adik bongsu atuk saya. Dia berkawan masa di Mekah. Jadi senang saya nak pergi berbual dengan dia. Jadi daripada banyak-banyak perbualan, dia bagi saya lebih kurang setengah jam berbual dengan dia. Dia tanya saya, ada Bob nak tanya apa-apa? Saya kata, saya nak tanya satu benda tu. Tanya apa? Saya kata, boleh ke kita berdakwah dengan nyanyian? Dia pun tanya saya, nyanyi macam mana? Cuba nyanyi, cuba menyanyi, nak dengar? Cuba hanya nyanyi sikit. Saya pun nyanyi. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat, ia janjikan hidup akhirat aman dan tenang. Dia kata, cuba cakap saja. Cuba hanya cakap saja. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat, ia janjikan hidup akhirat aman dan tenang. Yang mana sedap, dia kata. Saya tanya tuan-tuan, agak tuan-tuan, yang mana satu sedap? Yang cakap sedap ke yang nyanyi sedap? Itulah tuan-tuan, kuat sangat baca Quran sampai tak tahu lagu, susah kan? Saya cakap kepada dia tu, guru, yang nyanyi yang sedap. Dia kata apa? Itu yang takut tu, takut kena tipu, dia kata. Takut kena tipu, sedap tu kena tipu dengan lagu. Bukan sedap pasal kata-kata tu. Dia kata gitu. Takut kena tipu dengan lagu. Apa beza nak faham Tok Guru Haji Saleh Musa dengan kita? Tauhid Tok Guru Haji Saleh dengan Tok Guru kita. Dengan tauhid kita. Nak kasih faham. Kita jalan mendengkut-dengkut, orang tanya pasal apa tu? Sakit kaki. Wow. Pasal apa sakit? Jatuh basikal. Kalau Tok Guru Haji Saleh Musa, pasal apa kaki tu ku? Allah bagi sakit. Dia faham. Dia punya. Dia terus pada Allah. Oi, pasal apa nampak kenyang sangat tu ku? Allah bagi kenyang. Oi, sedap ke laut ni yang makan banyak tu ku? Tak, Allah bagi selera. Allah saja. Tak ada benda di antara tengah-tengahnya kita. Jadi tuan-tuan pun kena fahamlah. Bila dia cakap gitu, saya pun jadi slow down. Saya jadi pelan dan saya tak tulis-tulis lagu. Jadi yang saya cerita kepada tuan-tuan malam ni, akibat dia, satu hari nanti bila Yahudi ni sudah datang dengan ejen-ejen dia, hari ni dengarnya tak salah saya dah beli, saya tak ingat nombor dia, tapi dah beli banyak tanah Melayu ini yang pernah kita berdiri di atas tanah ini, yang kita rasa berkuasa dan kita sebut kita tuannya, tapi hari ini banyak tanah itu sudah dimiliki oleh ejen-ejen Yahudi. Jadi tuan-tuan fikir sendiri. Doktor saya kata saya hidup mungkin 3 tahun lagi sebab saya pesakit jantung. Dia kata purata umur pesakit jantung 58 tahun. Jadi hari ini 55 tahun. Lagi 3 tahun nak 58. Yang jangan sedih Tak bini saya nangis. 58, mana 3 tahun. Anak saya? Daniel umur apa? 7. 7 tahun. Ini cuma 7 tahun.
Saya meninggal 3 tahun, dia umur 10. Saya meninggal 58, dia umur 10 tahun. Apa jadi dengan dia? Apa jadi dengan dia? Kalau negara ini masih negara Islam, saya percaya orang Islam akan mempertahankan antara satu dengan lain. Kalau negara ini Islamnya individu, sebagaimana kekayaan orang-orang Melayu hari ini, ini bukan nak marah. Saya bagi terang-terang terhadap yang saya kenal. Kebanyakan kekayaan orang Melayu juga individu. Dia tidak sebagaimana Cina Yahudi. Yahudi, dia ada kelompok Dewan Perniagaan di satu dunia. Di bawah Rothschild, di bawah Rockefeller, dia ada banyak. Dan dia bergabung. Dia plan untuk bangsa dia, Yahudi. Begitu juga orang Cina, Dewan Perniagaan Cina, dia plan untuk bangsa dia. Tak ada bangsa lain dalam Dewan Perniagaan itu. Kita ada Dewan Perniagaan Melayu, tetapi setakat itu je lah. Dia tak memberikan perkembangan besar, dia tak melihat kepada masyarakat, melainkan perniagaan dia. Dia individu. Saya ramai kawan orang kaya, saya tengok individu. Sebab tu kita nak buat masjid, kadang-kadang 5-6 tahun tak penuh lagi derma. Orang Cina nak buat sekolah, 6 bulan settle. Jadi kalau negara ini bersikap individu pada satu hari, dikuasai oleh Yahudi, nasib anak saya semua. Dah tak ada lagi infak. Dah tak ada lagi ukhuwah. Yang akan jadi pada masa itu, kita akan tengok sebagaimana negara kita pernah dilanda oleh Jepun. Sebahagian besarnya sengsara, sebahagian kecilnya bermara jelala. Ini akan berlaku kembali, tapi dalam keadaan yang lebih teruk. Jadi tuan-tuan ada pilihan. Sama ada tuan-tuan nak terus berjuang sehingga datang Imam Mahdi, atau tuan-tuan nak memainkan peranan peribadi masing-masing sehingga kita terpecah belah dengan segala jenis bentuk parti politik sama agama, banyak pula fahaman politik. Kan satu keganjilan. Yahudi mana ada parti lain? Cina ada, di Singapura ada sikit-sikit parti lain, tapi PAP juga yang berkuasa. Kita tentang parti Islam Melayu semua berkuasa. UMNO berkuasa, PAS berkuasa, PKR berkuasa, semua berkuasa. Semua masing-masing ada pengikut. Bila ada pengikut, dia masing-masing yang besar, ada pembahagian yang besar. Bila ada pembahagian yang besar, di situ ada peranan Yahudi memainkan peranan untuk memecahkan. Kalau siapa-siapa baru-baru ni dengar tentang cerita Tok Guru Hadi pergi ke persidangan di Iran, tuan-tuan boleh faham peranan Yahudi dalam mempermainkan mazhab hingga kita keliru. Kita ingat mazhab ni nak agama saja. Mazhab ni saya sebut tadi bukan main-main. Dalam muzik ada mazhab dia. Dalam politik ada mazhab dia. Dalam agama ada mazhab dia. Tuan-tuan dengan mazhab dia tu nak marah, nak mengamuk. Sedangkan yang kita baca hari-hari, ghairil maghdu bi'alaihim, kita rasa selesa. Sebab apa? Sebab Yahudi tak ada. Di mata Yahudi tak ada. Tapi dalam jiwa, dalam berpakaian kita, dalam cara kita menunggang basikal, dalam cara kita main gymnastik, dalam cara kita makan burger, dalam cara kita minum kopi, dalam cara kita menggunakan handphone, dalam cara kita menggunakan komputer, ini semua lifestyle ataupun cara hidup yang dikehendaki oleh Yahudi. Yang hari ini terpisah. Dulu ada kaum muda, kaum tua kerana faktor agama. Hari ini ada kaum muda, kaum tua kerana teknologi. Kaum-kaum muda ini teknologi dia lain. Kaum-kaum tua teknologi dia dah lama. Jadi kadang-kadang orang tua kena mengikut. Ikut-ikut seronok pula dapat main Facebook. Maka jadilah kita di usia tua orang yang diasyikkan oleh Facebook dengan WhatsApp. Hingga saya sampai hari ini, saya dah ban anak-anak saya semua jangan pegang telefon lagi. Saya sendiri dah pergi guna WhatsApp tu, saya sampai terfikir. Saya tak nak pakai sebab nak tunjukkan contoh baik pada anak.
Tapi saya kata orang kadang-kadang nak cari saya, dia boleh percaya dengan WhatsApp saja. Pasal tak boleh call kita sekarang. Dah tak boleh call lah, WhatsApp je. Nanti bila dia tanya, bila jumpa, itu hari saya WhatsApp pasal apa? Tak jawab. La ilaha illallah. Maknanya sekarang WhatsApp, Yahudi dah berjaya menjadikan WhatsApp tu benda wajib. Tidak lagi call. Padahal WhatsApp tu bagi pesan. Kalau saya telefon saya rosak, kalau saya tak buka, ini yang dikatakan fitnah bergelombang sebagai air laut. Orang tu ingat dia buat betul lah kerja dia. Aku jemput kau datang surau tapi kau tak datang. Dah action katnya ni. Dah masuk Zionis ni budak ni. Dah tukar parti katnya. Fitnah datang dengan sebab anggapan. Padahal fungsinya telefon. Halo? Boleh datang tak surau Furqan? Boleh, boleh. Memang esok eh? Okey, habis. Tapi percaya dengan WhatsApp. Percaya dengan WhatsApp. WhatsApp jadi perkara penting. Sampai macam itu sekali, tuan-tuan. Sebab tu orang Yahudi ini ambil kesempatan, dia test. Ini Nabi, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Akhir sekali, tuan-tuan. Kalau kita tak nak tunduk dengan cara dia juga pada waktu, pada masa yang dia dah sampai, dia akan mengisytiharkan perang. Ini pun tu orang jadi cakap. Dia akan isytiharkan perang, tuan-tuan. Sebagaimana dia buat di Syria, sebagaimana dia buat di Libya, sebagaimana dia buat di Iraq, sebagaimana dia pernah buat di Kuwait, sebagaimana di Iran. Hari ini dia takut Iran itu. Kita pula ada permasalahan dengan Iran daripada segi mazhab. Tapi ya, Yahudi takut hari ini Iran. Dan Nabi pun pernah beritahu ada satu bangsa akhir zaman yang mungkin akan naik. Siapa? Nabi cakap itu. Siapa itu? Salman Al-Farisi. Salman dari Parsi. Dia orang Parsi, Salman itu. Ada hadis tu. Tapi kita banyak sangat ketakutan. Yang ini kita tengok saya cerita tadi bab ringan-ringan tu. Setabak tu tak rasa ringan. Tapi setabak tu boleh buat masa kita masuk dalam ke jahanam. Kita tak rasa berat. Tapi yang kita dah dengar tu pasal ni kita rasa berat tanpa kefahaman. Tanpa ilmu. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan nak faham Islam, kok mana-mana pun tak ada jalan lain. Kena cari ilmu. Kena cari ilmu. Jadi kat luar malam ni ada satu buku tu, ilmu juga. Oleh Ustaz Nasruddin bin Hasan Tontowi ni. Memburu redha Allah. Dengan tabung untuk masjid dia sekali, ada di luar, tuan-tuan remulah suka hati. Buku ni kalau tuan-tuan tak kaki baca buku pun beli. Beli. Tuan-tuan beli, tuan-tuan taruh dekat ruang tamu rumah. Sendal kat situ. Bila tetamu datang, Husin sejak bila kuat baca buku ni? Dia tengok tu, jangan main-main Husin kan? Kena kopi dan cerita. Jangan buat sembarang Husin. Husin kan baca buku kuat tau. Padahal beli pacak kat situ ya. Kan? Tapi beli tu niat derma lah. Jadi ada buku di luar sana. Jadi yang saya cerita pada tuan-tuan malam ni semua adalah sebahagian daripada perkara kecil-kecil yang berlaku dalam hidup kita yang Yahudi bawa dah terlalu lama. Yang saya sendiri sudah terperangkap dalam itu selama 26 tahun. Kerana apa? Kerana saya terperangkap dengan lifestyle cara hidup. Orang lain pakai BM, saya nak pakai BM. Orang lain pakai Mercedes, saya nak pakai Mercedes. Tapi saya tak sebijak orang tu. Orang tu mungkin businessman, pandai kira duit, mungkin engineer, mungkin macam-macam. Saya tak pandai tapi saya nak. Kerana nafsu menggalak, Yahudi bagi peluang. Okey, boleh. Tapi tulis ni. Lagu. Tuan-tuan pun tak berani cakap dengan saya tulis lagu. Tapi Mufti Dr. Zul cakap duit tulis lagu itu syubhah. Tak boleh buat pergi Mekah, kata dia. Buat pergi Mekah sia-sia, kata dia. Begitulah. Jadi agaknya tuan-tuan faham sikit daripada itu dan fahami benar-benar yang saya datang malam ni bukan sebagai ustaz. Ini yang saya faham. Nanti kan keluar kat sini kan senang orang tulis itu saya baca. Dia kata ini dia tulis mudah benar jadi ustaz, dia kata. Pasal pakai kupiah. Ingat nak pakai topi je, tapi tuan-tuan marah pula. Kan? Jadi tuan-tuan, orang senang tengok dia pakai kupiah. Kerja. Saya bukan cakap tentang satu mengenai akidah ke apa, tidak. Saya cakap satu perkara kerosakan. Bukan saya sebagai ustaz, sebagai orang yang pernah melalui benda itu. Saya bagi pengajaran kepada tuan-tuan. Untuk anak-anak tuan-tuan. Untuk negara ni tuan-tuan. Negara ni. Untuk negara ni. Hari ini tuan-tuan rasa selesa, sebenarnya kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Yahudi dah sampai ke orang kata peringkat separuh akhir. Kalau dia menang separuh akhir ni, dia akan menang peringkat akhir. Dia akan masuk peringkat akhir. Itulah lebih kurang.
bahasanya. Eh? Cukup sampai situ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Rabbi zidna ilma wa alikna bis-salihin. وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم